caranya saya supaya bisa bermanfaat khususnya untuk masyarakat Indramayu. Karena apa Bapak Ibu? Prinsipnya pula, pemuda yang hebat bukan pemuda yang mengatakan inilah bapakku. Pemuda yang hebat bukan pemuda yang mengatakan inilah jabatan bapakku. Tapi pemuda yang hebat, pemuda yang berani maju ke depan mengatakan inilah aku. Maju mundurnya suatu bangsa, maju mundurnya suatu negara tergantung pada pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini pulang kampung, wong semenang berpesing jawab salam pulang wong rolas. Pak Bu, yuk bareng-bareng jawab salam sing kompak biar senada seirama supaya menglegar ke angkasa dan masuk ke lumbung sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri. Amin menambahi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu al-azim. Sadaqallahu al-azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udhu billahi minash shaytanir semuanya yang hadir pada kesempatan
Siang yang berbahagia ini, Ketua Bajenas Bapak Haji Asyuri, hadirin hadirat Bapak Ibu santriwan santriwati sing doyanak prawan duatiati, sebab sekir zaman reformasi aja sampai wetenge blending orang gue lah di minggu ini bisik-bisik di arte beda di wetenge blending pangapura pangku lemune kula niki karena kakek mangan berkat. Alhamdulillah pengajian awan bengi Bapak Ibu kemana kula mudah-mudahan insyaallah istiqomah amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, munten pangapura ni kokatan ketemu maning karo kula Pak Bu ning endi bae tempate kula asli saking Singaraja. Ning endi bae tempate punten aja ngundang kula ustaz, aja ngundang kula kiai, apa maning kula sengit bakal ngundang bapak. Karena umure kula Pak Bu masih 17 tahun. Kula lahiran 96. S1 kula kengiai Syekh menjadi Cirebon. Jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir. S2 kula pendidik Kiai Haji Abdul Halim Mojokerto Jawa Timur. Pangapura aja ngundang kula kiai, aja ngundang kula ustad, apa maning bapak. Karena apa? Sing arane kiai niku panggone apa sorban bisa ngasorakan ning abang. Sing arane kiai ku gawane tasbih, bakal ngaji bentas kabeh. Sing arane kiai panggone jubah beli sok ujub di penah gegabah, pulang mak masih kanggo selendang, sesore santri masih sering bekerja. Aja undang pula ustaz kiai bapak undangnya siapa? Kang Jaki Mawon. Bokat anak Rangga Perawan A.A. Jaki di Mampang. Anak bilang dani membuat uang aku. Alhamdulillah Pak Bu dahat Gus Bimikmah 2014. Saya pernah mengikuti audisi aksi Indosiar. Golongan yang mumpuni, membeda nasib, mumpuni memenang kita makanan. Pak Haji Asyuri alhamdulillah 2022 kemarin saya mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat. Saya dinobatkan sebagai juara satu pemuda pelopor bidang agama, sosial dan budaya. Dan alhamdulillah Ramadan kemarin Bapak Ibu saya terpilih 30 besar dai-daiah Indonesia di Korea Selatan, program dari Kemenpora Republik Indonesia yaitu Dai Muda Internasional. Kapangkurane Pak Bu kula ngomong kaya kene iki dudu sombong dudu riya, tapi apa motivasi kangge anake sampean kabeh Bapak Ibu? Apa maning kene akeh bocah yatim? Karena apa? Sing akeh-akeh Pak Bu wong tuane mampu, wong tua ngomong bahasane nanggap sok sira ora apa-apa sekolah sampai tekan dhuwur. Biaya beli burung, tapi pun ten kali gali mentok ni anaknya pas-pasan. Begitupun sebaliknya, wong tua negeri mampu, anaknya cerdas luar biasa, mentok dengan masalah ekonomi. Pangapurane Pak Bu, kula dulu anaknya ustaz, kula dulu anaknya kiai, kula dulu anaknya pejabat, kula dulu anaknya sugong-sugi, tapi saya mempunyai prinsip bagaimana caranya saya supaya bisa bermanfaat khususnya untuk masyarakat Indramayu. Karena apa Bapak Ibu, prinsipnya pula pemuda yang hebat bukan pemuda yang mengatakan inilah bapakku. Pemuda yang hebat bukan pemuda yang mengatakan inilah jabatan bapakku, tapi pemuda yang hebat, pemuda yang berani maju ke depan mengatakan inilah aku. Maju mendunia suatu bangsa, maju mendunia suatu negara tergantung pada pemuda dan pemudinya. Indramayu bisa maju karena apa? Bupatinya masih anom, Syekh Mustafa Al-Gulayani, seorang pujangga Mesir pernah mengatakan, "Inna fi yadi subbani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya di tangan pemudalah urusan bangsa dan pada kaki-kaki mereka terhidup kehidupan bangsa. Bahkan Bung Karno pernah mengatakan, "Berikan aku 10 pemuda, maka aku akan goncangkan dunia ini." Ayat-ayat Bapak Trama Durman jadi cerita. Alhamdulillah, ini bukan apa-apa. Kula tekan kene, alhamdulillah Bu, di balik baju putih di kebiri. Dalam hati ya Allah, bukan apa-apa. Kula yang apa di balik baju putih? Karena panitia menggerakkan kesehatan ustaz. Karena air putih air war murah benernya Pak. Kang Jaki jerewel tempat aku dapat Bu kula tu jerewel. Karena apa? Kula ceramah semai cilik, bapak kula pernah ngomong.
lagi bukakan sida kedewas istiqomah dari mubalek punten bakat sama aja pernah ngarepakan bisyarah aja pernah ngarepakan anggap karena apa punten para kiai para ustad ketika anak ustad kiai ceramah ngarepakan amplop hukumnya dosa ciri dosa maning panitia undang ustad ceramah di rumah yang amplop dari yang doa kepula musik aja marani mau masjid agung tujuannya siji nurul am aman agung elang ini kita bilang gitan ya ulan ado-ado gula sing-singa raja marani mau masjid agung tujuannya siji nurul do dunga hadirin bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mangga yuk bareng-bareng mumpung bulan Muharram bulan mulia, bulan panjenengan sami, bareng-bareng maca sholawat ma'agum. Mudah-mudahan, insyaAllah, kula sampaian kami oleh syafaat ya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholawat Nabi Muhammad. Serap sholawatnya enaknya kita dikit, apa ibu-ibu dikit, atau bareng-bareng? Bareng-bareng ya, yuk bareng-bareng sholawatkan. Satu, dua, tiga. Bareng-bareng, bareng-bareng. Kula kirim ya. Sholawat kian ketika dibaca malaikat pada mundur ngubai apa? Makfiroh ampunan tanggo sapa? Tanggo wong sing hadir bengi apa? Wong sing hadir awan kian rawak ngaku lagi ini sallu ala nurilladhi arjasama senajan sirawis duwe wong demen kelingan sayang wis ana sing duwe kakang sebar ngentenane kapan bae no randak hampir ayo bareng-bareng ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu Nabi Muhammad hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah ini peringatannya 1 Muharram 1446 Hijriah minha arba'atu furud ada 4 bulan Bapak Ibu dalam 1 tahun ada 4 bulan yang paling mulia sintelune apa sing telune berurutan sijine bisa dibedak apa-apa Rajab, Syaban, Ramadan, karo Muharram. Kenapa Bapak Ibu Muharram itu dikatakan bulan mulia? Karena di dalam bulan Muharram itu Bapak Ibu banyak kejadian-kejadian Nabi dan Rasul yang bertepatan pada bulan Muharram pada tanggal berapa? Pada tanggal 10 Muharram. Yang pertama siapa? Yang pertama Nabi Adam alaihi salam. Ya mampu baik ini. Yang pertama siapa? Yang pertama Nabi Adam alaihi salam. Bu, Nabi Adam alaihi salam lakoni dosa siji, tapi Nabi Adam ditepnak ning swarga. Bareng sampean dosa ngabreng-ngabreng pengen mandung swarga. Karena apa Bapak Ibu Nabi Adam alaihi salam ditepnak ning swarga karena melakukan salah. Satu, yaitu makan buah kurdi. Padahal apa? Adam diciptakan dengan Allah. Dan serap sirap tak anjing nak ning surga. Serap apa bayi sing pengen sirap ning kono panganan, ning matana. Asalkan siji aja marak-marak pohon kurdi. Marak bayi kurdi. Apa mani? Makan itu. Apa dari Gusti Allah? Wala taqrabba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin.
dan yang motor-motor kepak tuh jauh kayak mau ngapis juga sih. Wis kayak neng, lamang tangan itu lah menggagar jawab Allah ya. Lamang tangan itu lah gegem jawab Allah yang peragat. Berarti sedurung gegem ada peragat bisa. Contoh 1, 2, 3 kau dorong. Wala taqrab bihadhihi syajarata fatakuna minadh Quran, mending
baik anaknya bisa baca Qur'an. Balik nih pondok ana suara adzan, contohkan subuh pun adzan. Hayya 'alas shalah. Suaranya siapa, Ji? Jaki pinter. Subuh pun. Akhirnya bapak ibu anak apa bapak ngomong nancung, bapak senang dengan sinar pesantren. Ayo berjamaah karo siracung. Ora usah berjamaah di masjid mani. Bapak pengen berjamaah karo sirah, bapak karo anak berjamaah. Akhirnya bu, bapaknya ngomong, cung sirah baik sing tadi. Jadi bapak anaknya ngomong, pak pangapurane, kula bagaimana dong pak, kula isi pake anak, bapak baik sing tadi imam. Akhirnya bapak dorong-dorongan karo anak tadi makmum. Bapak dorong-dorongan karo anak tadi makmum. Akhirnya bapaknya ngalahin, bapak sing tadi imam. Sing dari anak apa sing dari anaknya dari makmum sembahyang buat ibu. Tapi kuntennya ana syaratnya, lamun bapak salah baca Quran urukan bacaan Qurane bapak. Tapi ana syaratnya, lamun salah di uruki. Akhirnya ya wis beri apa pak? Kalau lamun bapak salah baca Quran nanti kan imami di benerin. Akhirnya bapaknya dari imam Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sing sembahyang siapa senamin sampean. Akhirnya anak ngomong amin. Bapakmu apal ibu surat Al-Qadar apa je? Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Al-Qadarmu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bapaknya ibu bacanya lailatul. Kelingan anaknya bapak-bapak salah diuruki. Akhirnya bapak inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ningguri anak ngomong til. Jadi bapaknya ngomong kayak di anak kiri ngomong til til til. Kayak-kayak si tas til 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 maning til. Wama adraka ma lailatul qadar. Ningguri anak yang ngomong maning tul. Mau til-til kayak-kayak si til-tul til-til. Lailatul qadar lailatul qadar khairum min alf syahr. Anak ngomong maning tul. Jadi sembahyang hidup til karo tul baik. Mending baik anak yang bisa baca Al-Qur'an akan punten. Wariskan anak kita jangan jabatan, jangan wariskan anak kita harta benda. Karena apa? Jabatan. Alhamdulillah rabbil alamin, ahlan wa sahlan ya hadirin, ibu hajah minal muslimin bukan ramai. Mudah-mudahan insyaallah bupati kita sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Dihormati ibu bupati yang beramai, bupati yang istimewa. Hadirin bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ibu, memperkenalkan saya Muhammad Zaki asli Singaraja bu. Alhamdulillah, mumpung anak bupati bu ngomong kayak anak bupati bu ya. 2022 bupati bu, alhamdulillah saya mewakili Indramayu di Jawa Barat juara satu pemuda pelopor bidang agama sosial dan budaya luar biasa. Mumpung anak bupati bu, dan kemarin Ramadan saya masuk nominasi 30 besar dari daian dari Kemenpora Republik Indonesia di Korea Selatan. Saya masuk dari budaya internasional. Terus bikin karir, bikin motivasi ngambil anaknya panjenengan balik lagi. Yang pertama wariskan anak kita Al-Qur'an. Yang kedua wariskan anak kita akhlak bapak ibu. Mending baik
Al-Qur'an. Coba bayangkan. Ketika anak pertamanya sampean Bapak Ibu menjadi penyanyi organ, anak pertama wadon penyanyi organ. Sedina upahi 500.000 di wong tuane seneng tabling. Kain bintang di kali. Wong tua bangga luar biasa, tapi tidak mementingkan apa profesi anaknya Bapak Ibu. Sedina wong tua 500.000, rong dina berarti 1.000.000 telung dina. Lakon sebulan mungkin di desa apa serupa? Wong tua bangga luar biasa, tapi tidak memikirkan apa profesi anaknya Bapak Ibu. Yang kedua, anak kedua dulunya santri, enggal dina tahlilan gawa berkat, enggal dina tahlilan gawa berkat, merhabatan gawa berkat. Tapi wong tua ngomong, nangnok siraku bisa kaya konon kaya konon baiknya. Wong tua enggal dina dimpok berkat baik. Akhirnya bu anak mungkes makan bang Jakarta. Ningkaran dari imam masjid sebulan kira gajinya 30 juta, romulan kira 10 juta. Oleh romulan di Jakarta Bapak Ibu, ditelepon di wong tuane, ditelepon di tanggane, assalamualaikum nancok, ini jadian engkau kesirah lagi sakaratul maut, jadian balikan anak di Jakarta bu beli mikiri repot, beli mikiri sibuk karena mendengarkan orang tuanya kabar sakaratul maut, anak langsung balik. Karena apa? Rasa darah dagingnya dewek mikir 10 anak di bakalan bisa ngobeni wong tuane siji, wong tua siji bisa ngobeni anaknya 10. Wong tua ibu seneng bakal rayaan anak pertama kubagi 2 juta, anak keloro 2 juta, anak ketelu lamun 10 anak kira 20 juta. Wong tua nangis, ya Allah Gusti, nang apa anak kita beli seket baik. Dalam jaketnya 1 juta orang bu. Tapi anak pertama Bapak Ibu, maukah orang tua tidak memikirkan ketika orang tua sakaratul maut nyanyi wong tua, ya Allah dipikirkan profesi anaknya. Orang apa anaknya sampean dari artis, orang apa anaknya sampean penyanyi terkenal, asalkan aurate de barang punya Allah putong kukune kanton delton utre kantor lektor suton aja disebut. Orang tua tidak memikirkan Bapak Ibu, orang papa buruk ibu lesti lesti bengene cilik ira orang anak dia. Ketika sekarang dari penyanyi terkenal artis, tapi dia tetap memakai hijab dan menutup auratnya. Ampun punten anaknya sampean, orang papa hari dia kayak lesti, tapi punten aja melu-meluan kayak rumah tangganya lesti. Nah apa? Kula keder ning Lesti bu, lakine undang dede, Lestine undang kakak, anaknya abang, siapa si tua ki? Ya dikari dipikir-pikir penting bu. Tapi anak keloro Bapak Ibu, mau ke anak keloro? Karena didasari oleh agama, agama ini luar biasa. Ibu Bupati juga memandangkan program daripada Hafid, ada metode kauni, bukan hanya siswa yang dihafalkan, guru-guru nepon pada kapalan, kan luar biasa tangan Ibu Bupati. Anak langsung balik, bu, bu, anak langsung balik, gelengah kening arep umat tangga batur, lagi pada mandu najah wong tuane ngucapaken kalimat Allah, Allah, anak nangis, ya Allah Gusti, ada nyambutnya wong tua kula bikin Gusti kula durung sanggup bahagiakan wong tua kula Gusti, anak nangis, anak bupati keder bilang wong lanang bakal nangis pasti nutupi mata sorpinna, siapa bae lanang yang bakal nangis nutupi mata bu sorp. Bener beli kula pikir kenapa wong lanang bakal nangis nutupi mata, karena dosa terbesar, dosa terbesar laki-laki anak ini mata. Kula tidur panggung lagi larak lirik kendis nerada bening orang buruk tua-tua kabir wong wadon bakal nangis nutupi cabeng, lanang nangis nutupi mata, wadon nangis nutupi cabeng. Tidak ada nasrot Pak Camat, Pak Camat, Pak Camat ki. Lo tinggi anak Pak Camat, bapak nangis itu bisa pun. Ya
Nangan Pak tekang ibu bupati nangis kudu dicangkem. Pulang mikir Pak Bu, sampean nangis kudu dicangkem karena apa? Dosa terbesar perempuan anane dicangkem. Wong lanang ngomong siji jawab pirapa 84. Apa Jok bupati ning Dermayu sing akeh randa ta juga? Randa lanane pada mendi? Pada gelis mandi. Pacamat kucamat cipulu pati sapa? Pacamat. Kenapa wong lanang gelis mati? Karena sewotane wong wadon. Yo apa polisi bupati ini wadon ora apa-apa sok kita duluan. Bener le. Wong wong wadon bakal nyewoti laki di pikiran laki wong. Simpen di ati ne plong. Bener le. Ada mong kita salah pagi. Tapi sok wong lanang wong bijaksana Pak. Wong lanang bakal nyewot bijaksana. Wong lanang bakal nyewot bijaksana. Iya, wong lanang. Wong lanang. Tunggu ya. Wong lanang bakal nyewot bijaksana Pak. Nyewoti rabine di arepane uang isi pelas rabine bongkatan lenes kok ngenteni sepi wis sepi wong wadon digereng ning jero omah bijaksana pertama apa cek ana ngenteni garapan orang garapan nyewot di arepane uang bijaksana keloro wis sepi wong wadon digereng ning jero omah garapan disewoti wong lanang magu melas ngenes karena apa? Wong wadon digawe sing tulang rusuke wong lanang. Tulang rusuk gampang bengkok. Wong wadon disewoti wong pegokatan gampang ngenes. Akhire wong lanang beli sida nyewot nafsu beli metu dipendem setruk mati. Jadi laki pada gelis mati nang apa? Tekan batin. Abang Sultan Romo, bukan Pak, kula pesan bapak-bapak, khususnya Pak sama. Jagalah istri, jangan kau tangisi, tangisan istri, tangisan bidadari. Pren. Bidadari si pengayaman. Kamu kenapa Bu? Jagalah suami, jangan kau marahi. Rindo suami ridonya ilahi. Sama-sama kereta sama-sama. Doakan suami supaya naik haji. Simbri amin disolehkan kami. Doakan suami supaya naik haji. Ikhlaskan suami supaya kawin lagi. Tidak patah-patah amin. Lamun ana wong lanang Dermayu rabine papat arane Spiderman. Lamun ana wong lanang Dermayu rabine telu arane Powerman. Lamun ana wong lanang Indramayu rabine loro arane Gentleman. Lamun ana wong lanang Dermayu rabine camat rabine siji arane Gentleman. Alhamdulillah kepala dinas pendidikan kami kami Dermayu siji berarti. Bu, ibu, Mas Harto, lamun ana wong lanang rabine siji arane ustaz, lamun loro arane kiai, lamun telu arane kanjeng, kanjeng doso. Ai lamun telu arane syekh apa jek? Syekh apa syekh puji? Lamun apa pak kanjeng arane kanjeng dosa lamun aku kan yang rabi ni wul arane yang subur kapan kundang pak sing oli wayuan di papat siji raja keloro kiai ketelu penjahat sing kepapat wong gelo sing pertama sapa raja raja wajar rabi ni loro telu papat karena sugi ya biar. Sing keloro sapa kiai nak sira gelem didikan karo Pak Kiai
boten apa-apa, malah berkah maju surga, gelem. Sing ketelu sapa penjahat, nok sira gelem berita kawin karo kita, beli gelem mo. Tak pakai ini sudah tak tusuk tak bunuh. Akhirnya wis gelem, dadi apa kekuatan pengen rayuan dari penjahat. Sing ketelu sapa, sing ketelu sapa? Oh gelo, sapa lakine sampean. Akhirnya kok anak balik. Delengaken wong tua sakaratul maut. Delengaken wong tua lagi ngajak di akhir hayatnya mengucapkan kalimat Allah. Anak langsung nangis. Langsung mancing kamar mandi, ngemek bayo wudu, tas ngemek bayo wudu langsung ngemek Al-Qur'an. Delengaken wong tua sakaratul maut. Cepat. Sampeyan jawab cepet aja mung baik. Cepat. Akhirnya anak langsung baca Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ning arepane wong tua sing lagi sakaratul. Yasin. Wa ilaihi turja'un. Lamun bacakan sampai asar, Bu. Akhire wong tua ya Allah pangapura menang bengen Mas Rimo cocok-cocok kan sira. Bengen Mas Rimo dibandingan men sira pangapura mah. Akhire apa Bu? Bener harta bukan jaminan. Sing dari pertanyaane kula, anak pertama sedina ngupai 500.000 yang selalu dipangga-banggakan lagi mendiparane. Lagi manggung ning endi ning pecuk lagi apa je ditelepon ning tanggane assalamualaikum nak iki jadian embo kira sakaratul maut kotanku selalu maning laginya senajan masih dengan sunrela lepas pinter. Senajan batin lara, pula kutub. Ini dalam Depok lima. Kita si mawas. Ya Allah, Bu Bitran, Mbak Stalin. Kala kenang dua. Harta makula cinta nikula segede tapi akhirnya kandas ya Allah bandingan langit lah senajan maksa mungkin dua ni demen memang sayang memang prek sayang kayak si majlis taklim ini bisa penyanyi banyak asli ini judulnya apa bu? Kala materi pak pacaman asli ini lagunya siapa? Imam S. Hari mau ingat prek deh jangan tinggalkan ku mohon kepadamu dalam sanggup hati ini hidup tanpa aku tak percaya padamu. Akhirnya bu anak balik delengaken wong tua sakaratul maut boro-boro garapan nangis delengaken wong tua sakaratul maut boro-boro garapan nangis ngenes baca Quran. Tapi apa ngomong di Angga Batul maling-maling yang penyanyi terkenal Angga Batul ajak pada nangis ajak pada menangis ajak pada menangis menangkatnya saya persembahkan satu buah lagu untuk Maglanda maling-maling penyanyi ngomong kirim salam singkat doang kanggo maning kuburan wong tua nangis
tapi apa? Nangis ya, nangis kecewa. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam acara satu Muharram ini kita semua mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan. Kesimpulannya, yang pertama, ketika di bulan Muharram sing ake-ake baca istighfar, sing keloro sedekah, sangat luar biasa. Kendai Indramayu mengadakan santunan anak yatim sekaligus sekitaran. Mudah-mudahan insyaallah Bapak Ibu Indramayu dan usahakan Bantu tayyibatul marabbul bawul amin ya rabbal alamin. Dan yang tadi yang pertama, wariskan anak kita jangan jabatan. Yang pertama wariskan Al-Quran. Yang kedua belum dijelaskan, waktu kita cukup. Yang kedua wariskan anak kita akhlak. Di atas itu masih ada akhlak. Yang ketiga wariskan anak-anak kita ilmu. Bapak Ibu, bapak masih kurang. Kalau ceramahnya kurang, mangga kundan dalam tengah itu dia kurang. Namanya Sintan, Kanzaki Ovesel ya. Subscribe, komen, like, dan pinter. Oke, konten rada sombong sedikit, bukatan undang pulang aja dadakan paling beli di manggulan sedulurnya Bapak Ibu. Oke, 2022 sampun di apa wis buka luar biasa, buta hatus binikmat. Mudah-mudahan pulang istiqomah. Mudah-mudahan insya Allah pulang dari pemuda yang bermanfaat khususnya untuk masyarakat Indramayu. Amin ya rabbal alamin. Kenang-kenangan sedulur pulang mundur, punten tangan diangkat kabeh. Habe tangan jarak tinggi buat aja bu, para sopan. Minta tangan yang lebih pak bu, dadah. Allahu Akbar. Bila kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.